Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Harry di Underwater Space. Oke, hari ini saya ada plan lagi untuk diving di Cilandak Jetty lagi dan lagi di Jetty Dive. Jadi planningnya hanya untuk mencari ikan apa aja sih yang udah lama saya nggak lihat di sana. Ya, kita lihat kondisinya bagaimana dan mudah-mudahan visibility bagus, karena kan memang Cilandak Jetty visibility tidak seberapa bagus. Oke, kita tetap ikuti video saya. Hasil video saya di dalam air barusan, visibility ikan tidak bagus, jadi tidak banyak yang bisa saya lihat atau yang bisa saya syukuri di dalam, tapi oke. Oke, tetap terus ikuti video saya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you.